bagi yang bingung nih ya, mau reset puff atau ganti tema di mod Geek Vape, mau itu Aegis Legend 2 atau si Obelisk, dan masih yang chip masih pakai chip yang sama seperti ini chipnya, itu gampang banget guys. Untuk ngereset puffnya kayak gini, kita klik 3 kali, terus kita pindah di tulisan puff ini paling bawah, terus kita pindahin aja gini, set udah 0, kita tekan lama ya, itu puffnya udah kereset. Dan untuk ganti tema videonya udah ada di short sebelumnya ya.